Pak, siapa yang nyimpen ember di sini sih? Aduh, encok nenek sakit. Tolong. Aduh, sakit aduh. Encok nenek kambuh. Kita di mana nih guys? Hah? Kita ada di daratan. Duh, kenapa kita ada di sini sih? Nanti kalau manusia lihat gimana dong? Pasti kita dilemparin batu. Hah? Dilemparin batu? Ya udah, kalau gitu ayo kita sembunyi. Ayo. Nggak ada siapa-siapa. Aduh, gawat. Hampir aja kita ketahuan sama manusia tua itu. Aku takut nih. Balik lagi ke laut yuk. Jangan dulu. Kita kan udah janji mau nyobain makanan manusia. Iya juga sih. Tapi... Hah? Udah yuk. Kita coba lewat pintu belakang. Ya, ayo. Aduh, sakit encok aku gara-gara ember isi air di halaman tadi. Padahal kan nenek cuma sendiri di sini. Apa jangan-jangan ada orang yang masuk ya? Duh, makanan apa sih ini? Keras banget. Iya, sungguh aneh makanan manusia. Makanan apa sih ini? Keras. Hei, siapa itu? Happy. Jangan berisik dong. Nanti kalau manusia tua itu tahu kita di sini, bisa digoreng kita. Ya habisnya kesel. Makanan manusia kok susah digigitnya? Hah? Digoreng? Duh, kita keluar aja dari sini yuk. Wow. Guys, itu kayaknya makanan deh. Mana? Itu di atas sana. Ya udah, cepetan ambil. Habis itu kita kabur. Ayo. Nggak tahu nih yang kayaknya kita di rumah tak berpenghuni deh. Ya udah, kita coba makanan manusia ini yuk. Ayo. Kok rasanya gini ya, mirip ubur-ubur. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa kan, namanya juga penasaran sama makanan manusia. Yaudah, ayo kita habisin makanan manusianya. Ya, ayo. A few moments later. Aduh, kok perut aku jadi mual ya? Iya, perut aku juga jadi mual nih. Iya, sama.
Jangan-jangan makanan yang barusan kita makan bukan makanan manusia lagi. Duh, terus gimana dong? Aku pengen muntah nih. Sama. Jangan-jangan makanan yang barusan makanan cacing bukan makanan manusia. Ah, aku mau minum. Aduh, mual nih. Sama, aku juga mau minum. Ya udah kalau gitu, kita balik lagi ke rumah manusia tua itu yuk. Enggak mau. Aku takut digoreng sama manusia tua itu. Iya, kamu mau perut kita banyak cacingnya? Enggak mau. Ya udah, ayo kita ke rumah manusia itu lagi. Iya. Saatnya menghilang. Asik, akhirnya kita kembali ke lautan. Di laut apanya? Masa laut sekecil ini? Ini mah tempat mandi ya. Ya, kirain beneran di laut. Ya udah, ayo kita cari minuman yang diminum manusia. Ya. Di mana manusia tua itu nyimpan minumannya, guys? Iya nih, enggak kecium. Hah? Aku mencium ada di kotak ini, guys. Hah? Kotak apa itu? Kok mirip kotak harta karun ya? Ya udah kalau gitu, ayo kita buka kotaknya. Iya. Aduh, susah nih. Iya, susah digigitnya. Makanan manusia ini keras-keras. Bukan begitu caranya. Terus gimana dong? Nih, kayak gini nih cara bukanya. Wah, keren. Kamu sakti sekali, Fitri. Sakti apanya? Ini cuma pintu yang harus dibuka aja kok. Nah, mungkin itu minumannya, guys. Ya udah, buruan ambil. Iya. Hah? Minuman apa ini? Kok rasanya kayak tinta cumi-cumi sih? Ih, gak enak minumannya. Iya ya, kok minumannya pahit gini sih? Hah? Kita muntah cacing lagi? Ih! Aduh, gimana dong? Hei, kalian lagi? Hah? Lagi sih.